Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ada CB150 yang berkode 56 ya. Ini sekedar informasi saja ya, buat teman-teman yang mau pasang sendiri kampas kopling ya, atau juga per kopling ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu plat koplingnya ya, plat kopling. Di sini ada titik yang menghadap keluar ya. Kemudian ada titik juga di sini. Nanti ketemunya sama titik yang di sini. Oke, langsung saja ya. Kemudian jangan lupa ya, untuk filter olinya ini sekalian dibersihkan ya, karena ini rawan banget kotor ya. Dan ini juga berfungsi untuk menyaring oli yang akan menuju ke silinder head. Oke, langsung kita pasang ya. Pasang rumah koplingnya ya. Kemudian ring. Nah ini ya titiknya. Di luar, terus kampas lagi, kampas. Jika sudah seperti ini ya, tadi kita taruh titik yang lawan ini itu di atas ya titiknya ya, berarti selama begini atas bawah. Nah iya, atas bawah. Tolong, nah harus bebas.
Ini berapa, Pak?